kita ini kan sudah mau berakhir di bulan Ramadan ini, cenderung pada umumnya umat Islam itu, terutama di Indonesia, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang disebut halal bihalal. Kemudian menyediakan banyak makanan dan sedekah. Ini kan seringkali sudah dibahas. Namun ketika kita itu berusaha untuk menciptakan suasana berlebaran dengan penuh berbahagia bersama keluarga, nah ini untuk pengembangan bersilaturahim. Ini terakhirnya bersilaturahim. Lalu pencerahannya seperti apa? Iya, saya saya jadi ingat pernah nulis puisi juga. Coba saya cek apa. Jadi kayak kita-kita yang para perantau ini kan nanti akan mudik ya. Sekarang pun mungkin sudah packing, besok sudah mudik. Nah, ini saya pernah tahun tanggal 30 Juni 2007 itu pernah memposting di Facebook puisi tentang mudik. Nah, ini ketika saya lagi di perjalanan di Keromoko, Wonogiri. Mudik sebuah perjalanan menuju balik, meninggalkan, berhenti, dan ke arah satu titik, menyadari semuanya hanya dalam hitungan detik. Dari mana aku? Akan kemana diriku? Yang lalu menjadi layu, yang akan datang belumlah tentu. Sekarang kita lebih banyak mengarang dengan segenap ambisi yang memberang, seolah semua takkan lekang, larut dalam deru lalu lalang. Padahal kita hanyalah berjajar antri, mengambil tiket untuk kembali. Dengan segenap kerdil diri, sangkan paraning dumati. Jadi kalau kita bicara tentang momen lebaran ya, akhir yang sejak akhir puasa sudah rata-rata merasuki pikiran kita, itu sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana orang-orang tua kita dulu, orang Jawa, itu mengajarkan filosofi sangkan paraning dumadi. Nah, filosofi sangkan paraning dumadi dengan perwujudan aplikasi mudik, lebaran, silaturahmi, sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hakikatnya sebenarnya yang diajarkan adalah bahwa setiap manusia itu secara naluriah itu pasti memiliki kecenderungan untuk kembali. Gitu ya. Kalau dalam Idul Fitri kan selalu para khotib kembali fitri, kembali fitri. Jadi itu sunatullah ya. Jadi secara naluriah setiap manusia itu memiliki rasa rindu untuk kembali ke kampung halaman, kembali ke lingkungannya, kembali ke keluarganya, kembali ke rumahnya, kembali ke teman-teman lamanya. Tapi sebaik-baik kembali dan hakikat kembali itu adalah kembali kepada Sang Ilahi yang memiliki kita. Itulah sangkan paraning dumadi. Kita itu berasal dari mana dan akan kembali kemana. Itulah yang
yang substansi sebenarnya yang dibawa dalam tradisi mudik, dalam tradisi lebaran, gitu, dalam tradisi lebaran. Sebagaimana kita meninggalkan puasa yang penuh dengan segala kebahagiaan, ya, dalam puasa itu kan semua kebahagiaan ada. Sebagaimana kita meninggalkan dunia yang dimana di situ ada semua jenis kebahagiaan, semua jenis kesenangan, semua jenis kemuliaan. Gitu. Itu ibaratnya kita meninggalkan Ramadan menuju Syawal. Itulah hakikat mudik. Kita meninggalkan dunia menuju Sang Pencipta dunia. Gitu. Sang Pencipta dunia. Nah, bagaimana dengan seperti yang disampaikan oleh Mas Sinto tadi, berbagai ubo rampe yang ada dalam tradisi lebaran, sedekah, silaturahmi, yang itu saya rasa pernah saya sampaikan kultur itu hanya ada di Indonesia, bahkan di Malaysia dan di Brunei atau di Abu itu tidak semasif, tidak sedasat yang ada di Indonesia. Itu karena secara kultural kakek moyang kita sudah memiliki filosofi ketauhidan yang sangat mumpuni, yang sangat tinggi. Itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk bahwa sebelum kita benar-benar balik, ya, sebelum kita benar-benar balik, itu harus membawa apa, bekal, ya kan, harus membawa bekal. Setelah bekal puasa satu Ramadan penuh dengan tadarusnya, dengan tarawihnya, kemudian Idul Fitri dengan sholat idnya, kemudian dengan sedekah, itu yang paling utama adalah bahwa ketika meninggalkan dunia itu adalah semua dalam posisi ridho, semua dalam posisi baik, semua dalam posisi ridho birito, halal bihalal. Suasana lebaran itu kan bagaimana kita kembali kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada dalam perjalanan hidup kita, keluarga kita, yang dalam teori itu adalah paling potensi untuk kita lukai, yang dalam teori itu paling potensial untuk kita lukai hatinya, kita lukai perasaannya. Dosa kita paling banyak itu pasti pada orang-orang terdekat kita, gak mungkin orang yang jauh. Padahal jelaskan kata Allah bahwa aku tidak mungkin akan menerimamu selama kamu masih punya urusan dengan dunia, dengan manusia lain, masih punya salah, masih punya dosa. Aku pasti akan memaafkanmu setelah manusia yang lain yang kamu lukai memaafkan. Ini filosofi yang luar biasa. Silaturahmi halal bihalal dan sebagainya itu filosofi yang luar biasa, filosofi mudik yang luar biasa. Jadi kalau kamu kembali, itu ciptakanlah sebuah kondisi seperti ketika kamu hari raya di sekitar keluargamu. Semua senang, semua ridho, semua hatinya lapang, semua mengikhlaskan. Makanya kemudian istilahnya, dan istilah itu hanya ada di Indonesia, halal bihalal itu. Jadi kalau sudah ridho birido, halal bihalal, sudah Allah tinggal menerima. Sukses mudik kita. Kembali kita adalah kembali yang husnul khotimah, kembali yang sukses wis pokoknya. Nah, itu yang jarang kita pahami. Maka seringkali justru kita keluhkan. Ya memang ketika sebuah filosofi tauhid itu sudah menjadi kultur, itu kan sifatnya kecenderungannya memaksa secara psikologis. Nek awake dhewe mulih enggak nggo sangu, ya enggak pantes. Nek enggak nyangoni ponan, ya enggak pantes gitu kan. Itu kadang-kadang menjadikan situasi itu menjadi keluhan-keluhan, atau bahkan kemudian karena kita terlalu fokus ke sana, apa terhadap perjalanan puasa kita, kadang-kadang seperti itu pernah kita bicarakan.